dahulu bakal dipush dua orang masuk ke dalam sana. Oke, thank you. Dan sekarang kita bakal masuk di round yang pertama untuk hari kedua di minggu ketiga. Ini dia map pertama kita, Miramar. Jadi yes. Gak usah kemana-mana, kali ini bakal langsung maju sama dua orang. Kayaknya Takata bakal maju belum dari samping. Dan ternyata tiga orang bakal maju seorang Auro. Ngepusnya gak kira-kira. Kanan dan kiri, Fering jarak dekat. Tidak mendapatkan satu orang pun dari The Prime. Dan sepertinya Auro langsung bangun. Dia lompat, jump shoot yang gagal seperti kita dari Fox. Dan Fox memenangkan fight-nya. Nick berhasil diamankan. Satu orang tumbang. Drone, angle shoot yang sangat terbuka dari seorang Potato tadi. Warung berhasil mendapatkan Potato juga. Dari dua sisi langsung spray dari boom begitu rapi. Satu pick begitu saja. First aid terlebih dahulu. Takanome masih bisa menyelamatkan diri. Perang jarak dekat dan Zabron masuk tanpa permisi. Yang berada persis di belakang dari seorang dari tim. Dia bakal masuk spray dari jarak dekat. Dua orang masuk dalam sana dan what happened man? Tinggal jaket seorang diri bakal spray juga. Kemarin drone bakal dapetin korban satu lagi. Dan bom kali ini Suavel hampir terkena. Tapi harusnya boom bisa take down drone sih. Kalau mereka punya angle yang cukup banyak. Dan drone ketahuan kali ini posisinya. Drone gak melihat ke arah kiri dan bakal take down sama tim Boom yang berhasil mendapatkan chicken. Kita bakal langsung masuk di round kedua, hari kedua, minggu ketiga. Sudah mengetahui pergerakan dan bakal dibalas lagi oleh seorang Fiel. Spray down langsung mendapatkan korban berikutnya. Dari tim Aero Wolf masih mengokang bomnya, dilempar terlalu terbuka. Dalam Turka bakal maju pelan-pelan dan bakal spray down. Dan yes, Yogi bakal tumbang kali di posisi ke-15. Bakal dipush 4 orang menuju ke arah lantai 2. Mungkin gue bakal lompat ke arah bawah. Spray down berhasil mendapatkan speed. Jarak dekat reload terlebih dahulu. Bakal dipush 2 orang masuk ke dalam sana. Dan sepertinya tidak bisa menyelamatkan diri. Berry pun diamankan. Hanya Spavel yang tersisa. 4 pemain dari Alter Ego naik ke mobil. Tinggal spray dari belakang dapat 4. Apa dibilang? Spavel masuk bukan nih kali ini. Bukan Spavel. Karena pun tumbang sama zona, lemparan Molly ke arah Jayden terbakar. Kali ini Jaydennya kah terbakar? Dia bakal di spray down juga sama seorang Renare. Dan bakal langsung di secure kah kali ini? Yes, bakal di secure. Kenapa telah melakukan backup? Satu orang terjatuh dan hanya menyisakan satu orang lagi dari si Bigetron Luxi. Last man standing, apakah bisa mendapatkan clutch dan intip ke sebelah kiri? Dipus dari dua sisi, bingung dan sepertinya Bigetron harus puas di posisi keempat. Dan winner chicken dinner.